Baik, Nasional 8, kami mulakan dengan laporan ini. Ratusan kenderaan terperangkap akibat banjir kilat di sekitar persiaran kewajipan dari USJ menghala ke Puchong petang tadi. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Risikin Satiman mengesahkan kejadian tersebut. Kejadian banjir kilat itu menyebabkan beberapa kenderaan hanyut dalam takungan air di laluan jalan berhadapan Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya. Dan visual kejadian itu turut dirakam orang awam dan tular di media sosial. Setakat ini belum dapat dipastikan jumlah sebenar kenderaan yang terjejas akibat bencana tersebut.